lagi tidak bisa menikah gara-gara Maci. Apa kamu rela diasingkan? Kamu akan kehilangan semua kemewahanmu dan kamu pun tidak akan bisa menginjakkan kakimu di kekaisaran ini lagi. Maci rela, ayah. Maci rela diasingkan, ayah. Maci rela. Baiklah, Maci. Mulai sekarang, kau bukan lagi putri di kekaisaran Sarangyo. Dan kau tidak boleh menginjakkan kakimu di kekaisaran ini lagi. Tunggu, Yang Mulia. Bangun, ada orang. Salam, Yang Mulia. Izinkan hamba untuk menikahi putri pertama. Negeri Gadjuses. Gadjuses? Kasih yang besar itu. Bagaimana mungkin kau menyamar sebagai seorang pengawal? Kamu kawin. Sejak 2 bulan yang lalu, orang tua hamba menyuruh hamba agar hamba mencari calon istri untuk menjadi permaisuri bagi kerajaan hamba. Hamba sengaja menyamar menjadi seorang pengawal agar calon istri hamba tidak melihat hamba seorang pangeran. Asik, anak kawin. Hamba tertarik dengan kebaikan hati sang putri pertama Anda. Dia lebih memilih berada di dapur memasak untuk orang miskin. Yes. Hah? Jadi selama ini kamu di dapur memasak bagi orang miskin? Pasti dong. Bohong kamu. Bagaimana mungkin hukuman bisa jadi seperti ini? Alami kali. Corona. Tidak seperti putri-putri yang lain. Mereka lebih memilih di kamar dan berdandan. Satu hal yang mulia, kerelaan hati sang putri pertama Anda yang rela dia singgah demi kerajaan Anda membuat saya yakin bahwa dialah yang cocok menjadi permaisuri bagi kerajaan hamba. Saya merestui hubungan kalian. Tunggu, Yang Mulia. Sebenarnya hamba cuma pengacara pangeran dari kerajaan Eagle Gate.